Di halaman Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya, Selasa malam. Aksi menyalakan lilin ini dilakukan oleh mahasiswa dan dosen untuk memperingati Hari Pencegahan Bunuh Diri seluruh dunia. Data dari World Health Organization atau WHO, setiap tahunnya hampir 1 juta orang meninggal karena bunuh diri. Prihatin dengan meningkatnya kasus bunuh diri yang terjadi di dunia maupun di Indonesia. Mahasiswa dan dosen Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya melakukan aksi kepedulian dengan menyalakan 1000 lilin di halaman kampus mereka sebagai simbol memberikan harapan dan penerangan dalam hidup. Aksi kepedulian ini dilakukan bertepatan dengan Hari Pencegahan Bunuh Diri seluruh dunia yang jatuh pada tanggal 10 September. Selain menyalakan lilin, dalam aksi ini juga diisi dengan pembacaan puisi yang dilakukan oleh mahasiswa yang pernah mencoba bunuh diri. Aksi ini sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap masalah bunuh diri yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu cara untuk mencegahnya berupa cara menyalakan lilin bersama dengan pembagian leaflet tentang pencegahan bunuh diri. Dengan peduli dan memberikan perhatian lebih kepada orang-orang yang hendak melakukan bunuh diri, saat ini masih dianggap efektif. Tapi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah bunuh diri. Di antaranya kita mungkin lebih peka terhadap tanda-tanda orang yang mungkin sedang struggling atau berjuang melawan ide-ide bunuh diri atau keinginan untuk bunuh diri. Lainnya itu mungkin kita sebagai masyarakat juga stay connected untuk terus menjalin hubungan supaya kita lebih tahu terhadap tanda-tanda yang ditunjukkan. Misalnya mereka lebih menarik diri, mungkin tidak bersemangat, mungkin lebih murung. Kalau kita lebih stay connected atau tetap berhubungan, menjalin hubungan dekat, pasti kita lebih tahu secara dini tanda-tandanya dan kita bisa mengarahkan mereka untuk mendapatkan pertolongan yang dibutuhkan supaya mereka bisa terbebas dari penderitaannya. Perilaku bunuh diri telah mencapai angka yang sangat mengkhawatirkan di seluruh dunia. Menurut data WHO, bunuh diri menyebabkan kematian pada hampir 800 ribu orang setiap tahunnya. Artinya setiap 40 detik terdapat satu orang meninggal akibat bunuh diri. Irwan Daika Disa, Surabaya TV.